Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru. Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku. Di video kali ini aku mau nge-review produk skincare lokal dan ini dari Something. So kalau kalian penasaran sama produknya, keep on watching. Sebelumnya maaf banget karena aku udah lama gak upload video karena satu dan lain hal yang terjadi kemarin-kemarin. BTW kalian gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah di video kali ini tuh aku mau nge-review produk dari Something. Ini adalah Something Diamond Fetus Stem Cell Serum. So, kalau kalian penasaran kira-kira gimana hasilnya serum ini di kulit aku, keep on watching. Aku tuh nyobain serum ini udah lama dan ini udah packaging kedua aku karena aku suka banget sama produknya. Dan seperti biasa, aku akan mulai ngebahas dari packagingnya dulu. Untuk packagingnya tuh dia ada kotaknya kayak gini. Ini di bagian kotaknya ada keterangan lengkap tentang produknya. Terus untuk botolnya tuh dia kelihatan kayak gini, kayak botol serum Something pada umumnya. Ini bentuknya pump. Terus dia ini di bagian botolnya juga ada keterangan produknya dan satu kemasan isinya 20 ml. Serum ini tuh warnanya biru, cantik banget. Terus dia teksturnya agak kental, tapi nggak lengket sama sekali dan lumayan cepat ngeresap ke kulit. Terus ini wanginya soft banget. Aku suka banget sih sama tekstur dan wanginya. Untuk cara pakainya gampang banget, tinggal ambil aja produknya 3-5 pump, setelah itu diratain ke seluruh wajah dan juga leher. Biasanya tuh aku pakai serum ini setelah menggunakan toner, dan ini bisa dipakai untuk pagi dan malam. Aku suka banget sama serum ini, karena dia tuh pas diaplikasiin di kulit aku rasanya nyaman banget. Terus dia juga bikin kulit aku tuh berasa kayak langsung lembab, dan ini tuh bikin kulit aku lebih kenyal walaupun aku belum pakai moisturizer. Terus karena serum ini tuh ringan dan gak lengket, jadi ini nyaman banget dipakai di pagi hari. Biasanya aku pakai ini di siang hari dan itu bikin kulit aku berasa yang kayak lembab tapi nggak bikin berminyak karena kulit aku ini normal to oily. Terus dia juga bikin kulit aku kelihatan glowing dan sehat. Serum ini tuh mengandung partikel diamond yang bisa untuk menyamarkan kerutan, terus menyamarkan pori-pori dan juga meratakan warna kulit. Terus juga ada drone technology, ini tuh merupakan alga yang dienkapsulasi, katanya sih bisa untuk mencerahkan kulit dalam 2 minggu, terus bisa juga meningkatkan kilau kulit dalam 4 minggu, dan memperkuat lapisan dermis. Terus juga ada guaiazulen, aku kurang tahu ini bacanya gimana, dia tuh memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, menenangkan kulit, dan mencegah timbulnya jerawat. Selain itu ada Swiss Alps Fetus Stem Cells yang bisa untuk meningkatkan stem cell kulit hingga 80%, terus bisa mempercepat regenerasi kulit, dia juga bisa untuk menyamarkan kerutan dan melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. Terus juga ada 4MSK yang bisa untuk menghambat produksi pembentukan pigmen gelap pada kulit. Dia juga bisa untuk mengeksfoliasi secara ringan, bisa untuk mencerahkan kulit dan menghaluskan kulit tanpa iritasi. Yang paling aku rasain hasilnya setelah menggunakan serum ini secara rutin pagi dan malam setiap hari, kulit aku tuh gak cuman lembab dan juga kenyal, tapi dia juga bisa untuk mencerahkan kulit. Cuman setelah menggunakan satu botol ya, itu cerahnya baru kayak mulai kelihatan. Dia tuh bisa untuk meratakan warna kulit aku, terus dia juga bikin kulit aku jadi kelihatan lebih bersih gitu loh. Dan yang paling aku suka adalah dia itu hasil glowingnya tuh bener-bener langsung kelihatan, bahkan bisa aku rasain tuh setelah menggunakan serum ini. Terus serum ini tuh bisa dipakai barengan sama serumnya Something yang lain, karena aku pernah coba pakai si Diamond Serum ini barengan sama retinolnya Something. Terus aku juga pernah pakai Diamond Serum ini barengan sama si Mandelic Serum. Terus aku juga pernah pakai barengan sama serumnya Something yang lain, dan di kulit aku tuh hasilnya bagus-bagus aja, malah makin bagus terutama kalau dipakai barengan sama yang retinol serum. Karena retinolnya tuh bikin kulit aku jadi halus banget, terus juga mencerahkan kulit aku dan bisa untuk kayak mengurangi kerutan-kerutan gitu. Nah, si Diamond serumnya ini tuh bikin kulit aku jadi lembab, kenyal, terus kayak kelihatan glowing dan bersih gitu loh. Jadi bener-bener kayak kombinasi yang pas banget sih kalau dipakai barengan sama retinol. So far aku cocok sama Diamond Serum ini, dan ini tuh udah botol kedua. Mungkin nanti kalau habis juga aku bakalan beli lagi, karena memang aku suka banget sama serum ini, gak tau kenapa. Kayak ini tuh serumnya menurut aku kalau dilihat ini tuh kayak biasa aja, atau pas aku rasain gitu di kulit teksturnya tuh kayak biasa aja, tapi ternyata hasilnya tuh bagus gitu loh. Dia bukan serum yang hasilnya cepet kayak retinol atau mungkin kayak AHBHA, tapi
aku tetap suka gitu sama serum-serum kayak gini. Karena menurut aku dia ini serumnya cukup ringan dan nggak neko-neko, tapi hasilnya tuh cukup kelihatan nyata gitu sih di kulit aku. Makanya aku suka banget sama si Diamond Serumnya Something ini. Dan aku cukup rekomen juga buat kalian yang mungkin pengen pakai serum yang bisa untuk menyamarkan kerutan, terus bisa untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, bisa bikin kulit kelihatan lebih kenyal, glowing, dan sehat. Kalian bisa cobain serumnya si Something yang Diamond Phytostem Cell ini. Jadi buat kalian yang mungkin takut nih mau nyobain serum-serum retinol atau serum yang mengandung HBHA atau yang mengandung active ingredients lainnya yang bisa untuk menyamarkan kerutan, terus bisa untuk mencerahkan kulit, bisa bikin kulit lembab, kenyal, dan kelihatan glowing, kalian bisa banget cobain yang Diamond Phytostem Cell Serum ini. Ini tuh harganya sekitar 140 atau 100 berapa, aku lupa. Tapi kemarin tuh aku belinya tuh yang paketan gitu loh, dan pas lagi promo juga, jadi harganya lebih murah sih waktu aku beli si serum ini. BTW nanti untuk link belinya aku taruh di description box. So ya, yeah, kayaknya segitu aja review dari aku untuk Diamond Phytostem Cell Serumnya Something ini. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan share videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe. Karena akan ada 3 video setiap minggunya yang up dari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Untuk detail produknya akan aku tulis di description box, jadi langsung cek aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau request video, kalian bisa tinggalin komen di bawah atau follow Instagram aku di @novimaru24. Dan buat teman-teman yang menonton video-video aku sebelumnya, kalian bisa klik di sini atau di description box. Makasih banyak udah nonton video aku dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye!